Halo teman-teman, berjumpa lagi di channel YouTube saya, Bobby CH. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membersihkan debu di dalam sebuah CPU atau komputer. Saya menggunakan dua metode ya. Yang pertama, saya menggunakan kuas. Kuas ini berguna untuk menyapu debu yang berada di dalam atau di luar dari casing CPU komputer Anda. Cara kedua, saya menggunakan angin kompresor. Tetapi bagi beberapa teman mengatakan kalau angin kompresor mungkin berbahaya karena mengandung air. Nah, solusinya kita harus membuang air yang berada di dalam tabung kompresor tersebut. Caranya, di bagian bawah tabung itu ada sebuah baut. Nah, itu teman-teman buka aja. Tetapi sebelum dibuka, angin dalam tabung dibuang terlebih dahulu, baru baut di bawah tabung ini tadi kita buka. Maka di situ akan keluar air yang bercampur dengan karat. Begitu. Mungkin ada cara lagi yang lebih murah ya daripada kompresor, karena kompresor kan harganya lumayan ya. Cara efektif lainnya bisa menggunakan blower keong. Blower keong ini lumayan murah sih di marketplace, harganya cuma beberapa ratus ribu aja. Itu. Nah, kali ini saya akan praktek menggunakan kuas dan angin kompresor. Gitu. Oke, mari kita praktekkan langsung. Oke, ini komputer tadi udah saya keluarkan dari ruangan. Sekarang waktunya untuk membersihkan, untuk praktek ya. Oke, kita coba lihat kondisi komputer saya dulu. Oh ya, ini perangkat yang untuk membersihkan. Ada kuas, ada air tester ya, dari kompresor langsung yang tadi sudah saya kuras tabung kompresornya. Sekarang kita lihat kondisi CPU-nya. Oh ya, bagian depan tuh pasti debunya paling tebal ya, pasti paling tebal. Bagian atas. Oke, sekarang kita buka dulu. Oke, ini bagian dalam kipas prosesor, berikut heatsink, bagian VGA. Cuman enak sih VGA, apa namanya, VGA sekarang itu kalau kita memakainya tidak terlalu berat, contoh untuk hanya sekedar menonton film, untuk sekedar browsing, itu dia nggak muter kipasnya, jadi aman, nggak nyedot debu. Ini hard disk, ada SSD juga. Oke. Bagian dalam dari PSU ini juga pasti kotor. Oke, kita coba bersihkan ya. Kalau saya sih saran membersihkan enak dari depan dulu ya. Membersihkan dari depan. Oh ya, maaf sebetulnya kalau ini suaranya berbeda dengan yang tadi karena ini langsung direkam menggunakan kamera. Oke, sekarang kita mulai bersihkan menggunakan air duster kompresor. Thank you.
Untuk debu-debu yang membandel kita gunakan kuas. Jadi kalau anginnya di bawah 60 PSI, dia nyala sendiri. Kandang ular. Oke,
Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman tentang cara membersihkan debu di dalam CPU atau komputer teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan share kepada teman-teman, barangkali berguna kedepannya untuk teman-teman. Oke, bye.